tanya soal tato Scorpion anjing. Si Becok ini pakai Scorpion. Saya orang kaya, Pace. Ini bebek-bebek susah nih pada telanjang nih. Lu abu-abu yang bebek nyong si Nugi pakai hitam. Perasaan lu bukan hitam warna favoritnya. Emang pengen ngerebut aja. Eh, gua biru, mampus. Biru saya nih diambil nih. Gua default, gua dapat default dari sistem. Ya sudah, kalau sudah dapat warna hitam langsung saja di ready. Kecuali lu Saweria gua dulu baru gua ganti. Oke, gimana, Gi? Mantap. Asik. Halo, halo. Halo, brother. Ah, Pepe Braer. Asik, rame-rame. Tolonglah. Awal-awal jangan dikencret dulu lah. Tolong, tolong. Mau bersih-bersih. Pepe. Sapuin. Apaan lagi, bodoh? Apa, King? Gue disuruh apa nih? Ada di map, anjing. Ada di map. Lu lihat yang kuning. Feeling gue jelek ya? Eh, peace lah, bro. Enggak apa-apa bro, peace aja dulu bro. Be, jangan ikutin gue gitu lah, Be. Gigi. Ayo eh, lo, apaan tuh anjing? Apa? Kok ada pala bebek anjing? Itu mah anjing. Prop, mana pala bebek? Ada tadi pala bebek lewat. Itu tadi lewat. Wah, ini sih menurut gue role baru ya. Role baru jadi laba-laba. Itu tuh temenin gue di Halo. Ada. Suara ada kan? Ini aku menemukan mayatnya Cobra Cila. Di area atas apa namanya tadi Julia? Ya itu pokoknya basement kan berdua. Saya sedang gua baru nyamper lu itu anjing. Room, no. Tiba-tiba ada yang baru sampai berwarna merah dan meninggalkan mayat nih, Paci. Gimana nih? Merah gua atau Rope? Gua yang nyamperin cuman gua enggak tahu anjing orang mayatnya aja gua enggak tahu. Lo. Memang ini mayat enggak tahu ini. Dik, gua ada info juga nih, Dik. Coba boleh. Ini tadi Okto dikejar-kejar sama ini sama Pepe Braer tuh barengan terus. Nice, Gi. Tiba mati nih pas baru report. Nice, Gi. Pepe Braer siapa? Baru banget. Nice, Gi. Sebut saja Pepe dia. Alhamdulillah kawan gua pintar. Tadi bareng Okto langsung mati. Alhamdulillah. Baru banget. Tapi gua rada susah sama Adi Jo juga sih. Halo pada para hantu, halo. Aku dikencret di awal. Pepe kekot. Budut apa, Col? Pepe. Dibunuh sama Rope. Gua Rope. Ah, Rope. Iya. Rope. Dia kan ininya bisa ngebunuh semua. Oh. Rope goblok kan dia baik. Paluji. Enggak, netral kali. Enggak. Sama netral, korban ya. Muji. Netral kali, netral kali. Aku bukan korban netral, Muji. Netral. Dia harus menang sendiri aku tapi. Korbannya Itch memang anjing. Lu. Berdua kan pada enggak kan? Percaya anjir. Iya, Gi, gua udah alhamdulillah ada yang inget kata gue ya. Bentar. Vigilante apa anjing? Bukan gua kan, Jul anjing dibilangin. Goblok, Rope. Cina lu mati. Enggak jelas tolong. Vigilante bisa. Cila anjing, sesuai nama Pepe. Apa Cila? Mati di kanan. Masih di kiri tadi. Cuman Cina lu itu dari ruangan. Gini, kita nempel aja. Kita kan berempat bareng. Ya. Berarti tinggal dua dong. Tapi bisa benar sih. Siapa ya? Duanya yang ungu sama yang putih. Tapi emang kayak kepencet kali ya? Pepe. Aku di kiri tadi lagi ngerjain. Habis ini random aja. Ini random. Ini random, tapi ada draft pick itu. Ini kagak jelas nih. Mampus lu, Pepe. Lu emang tolol. Selamat datang, selamat datang. Profesional anjing. Lu babi ambe ya. Terang-terangan banget ngebunuh ya. Lu sangka karena lu profesional lah. Eh, bukannya pelikan ini bisa makan ya? Dibunuh. Ada yang tahu. Undertaker di Smackdown. Kejar. Mana sih? Ya masuk anjing. Anjing, hah? What? Anjing dibuang. Gua bingung. Kok gua pembunuh kok dibunuh ya? Bukan, lu itu bukan pembunuh. Vigilant.
Goblok. Lu ngebunuh temen, goblok. Goblok. Lu memang tahu di situ bisa dibuang, Mel. Enggak tahu, gua asal nyoba, tiba-tiba ada email gua bawa kayak sakit curang email udah jago. Kok lu jago, Mel? Gua aja baru tahu itu. Anjing. Gua baru main aja. Kita yang lain udah 2 hari enggak tahu, Mel. Harusnya gua punya jawab. Kira-kira sih dibuang mayatnya. Pe, lu harus lihat roll lu juga gitu ya kan. Pe, warnanya tuh coba dilihat gitu. Pokoknya kalau warna merah tuh lu jahat. Lu kan putih. Jahat. Jahat. Bunuh ai. Bunuh ai. Atau lu ngegepin. Iya, lu kayak ngegepin nih. Egi ngebunuh. Ya bunuh Eginya gitu. Tapi kalau Serif kan si Col yang dongo. Coba dibaca Pak Ci. Ih, astaga bego. Lah. Harus di-food gitu ya, harus di-sus ya. Pilihan jahat gue, Col. Col, Col. Banyak juga. Get voted out to win. Weh, gue kira gue Andi Jul. Heh, mas dok. Gue gak mau deket-deket. Eh, lu gak usah tahu-tahu juga lu. Sus, lu gak usah ngikutin gue. Up. Bentar, ada email habis dari mana nih? Tuh. Iya, gua kan mau ncerot-ncerot dulu. Dah, PP daerah air gini. Enggak dulu dah. Babi. Kalau dia ngira salah baru ikut mati. Nah, makanya bisa jadi lanjut. Bisa jadi. Gua jadi jahat anjing. Gua bingung adalah. Jadi siapa nih? Daripada bingung skip dulu gua. Mendingan. Enggak, ada gini dia. Eh, gimana? Di antara lu orang ada yang ngaku lu Serif enggak? Enggak ada kan? Ya udah gua. Gua jadi jelek namanya. Takutnya Okto yang ngomong. Enggak lah, punya Serifnya. Jadi yang dulu. Ada yang dengar enggak? Iya. Ada yang kalau otak gua sepintar itu gua. Kalau Okta gue sepintar itu gue udah jadi gubernur anjing, gak bakal jadi youtuber. Aman, gue skip dulu, gue skip. Aman Jol. Gak ikutan. Kenapa sih gue? Ya Allah. Ya report dong kalau gitu. Nah, pintar. Guys. Nah. Lu ngomong langsung. Guys, gimana? Aku menemukan mayat ini. Terakhir tuh aku sama Nahlum kan, sama Kaigi. Terus abis gitu, gak lama sebelum aku ketemu ini mayat, aku tuh ngeliat Rope kayak muter-muter gak jelas di deket situ. Ah, terus muter-muter gak jelas kan? Terus jadi gini. Kan aku bisa ngecek kan, tapi pas aku klik tuh kayak gak bisa-bisa gitulah. Tapi kayak si Rope ini deket-deket aku kayak di balik dinding gitu. Kayak aku tuh bisa ngeklik di saat dia deket, paham gak sih? Apaan itu apaan? Ya pokoknya gitulah. Oke, apa itu si Rope gimana? Jadi kamu jahat maksudnya? Bukan. Lu ngeklik lu bisa ngebunuh gua kali maksudnya. Gak jelas anjing itu lu orang gua. Ini lukisan. Jelasin tuh. Sumpah. Kalau foto dilamain gak bisa. Diskusinya udah dilamain itu udah mentok. 60 detik. Iya. Yang dicek kan gua bukan mayat. Mampus lu, Pe. Welcome to my paradise. Pepe. Lupa. Pepe. Bodoh amat. Pas banget ngomong anjir. Kalau ada mayat panggil gua ya. Gua yang jadi mayat anjir. Ketawa-ketawa lu pe, tahu gitu gua bunuh duluan lu pe anjing. Ketempelan katanya menang nih si anjing. What? Ih, anjing. Lah, lu ya Gia. Ish, bukan, Bu. Wah, capek kalau kayak begitu. Hah? Ngomong lu. Jol, suara lo kok enggak ada di gua, Jol? Bebe bisa menang nih, Dok. Gila. Iya. Ada. Bisa menang itu ngainin semua ya. Enggak, gua enggak bisa denger lu tadi. Lu sih tai ya, Jol. Gua roll netral anjing bisa dibunuh sama Serif monyet. Ya, lu jangan takut-takutin gua. Udah tau gua megang beceng kan ya. Iya kan, gua yakin lu baik ya kan. Kok baik, Be? Nembak si tolol nih ya kan.
Eh, orang baik kan emang kagak mungkin gak pernah salah tembak, Dok. Ya, nah, lu salah tembak ya, nih. Ya. Eh, tolong nih. Gi. Wah, jadi tai dah ini. Yang di pas ini. Ini pasti teriak orang ini. Jadi tai. Satu, iya, jadi tai. Satu, ya, dua, tiga. Jadi tai. Jadi tai. Paji, aku Paji. Kamu meninggal, Paji. Gimana jangan dialog. Kamu baik, Paji. Kamu baik. Kamu baik. Bembe bisa menang sebenarnya. Wah, email lagi yang menang ini. Dia jaga mayat. Email jaga mayat. Ah, meta juga mayat, Pepe. Bener sih. Ya. Jadi tai nih. Pepe berlayar ke sana. Nih. Infeksi, harusnya infeksi aja. Oh, enggak, dia meeting, pinter. Meeting deh. Hah? Meeting enggak? Be? Meeting enggak? Be? Enggak. Tidak sepintar yang kita duga, Adik. Beneran nyari lagi. Nah, nih, ketemu berdua. Kena nih. Bunuh satu kena email. Nah. Iya. Alhamdulillah. Di carry lagi ya. Saya lihat-lihat di carry terus nih ya. Anjing. Ini baru mi, udah baru dapat gua misalnya. Oh oh. Lah. Siapa Paci yang bunuh? Oh oh. Pak. Mohon maaf, mapnya ini bingung banget gua. Besar ya? Ya, map baru. Aku besar yang ini, pelabuhan, Paci. Pelabuhan? Di bawah. Pelabuhan di bawah, di situ. Oh, bawah banget ya. Si cocol. Si Itz juga dibunuh nih. Enggak kan katanya lu bisa nyeken mayat, Pepe. Oke, mana? Iya. Aku nyeken. Terus? Kamu bisa apa, Pepe? Di cocol itu, di sebelah namanya ada gambar tanduk warna merah, Paci. Hah? Aku gua. Aku detektif, Pak Ci. Itu tanduk merah maksudnya apa? Teng. Lah, iya. Yang lu scan siapa? Teng, maksudnya jahat. Ya, aku. Yang di scan itu siapa? Rupi. Hah? Ya, Rupinya. Rupinya mati goblok. Enggak dong. Tahu. Rupinya mati, kan gua detektif. Terus? Iya, kan tanduk merah lu bilang. Ada di sebelah namanya. Ada gambar tanduk merah. Jadi penjahatnya? Itu maksudnya apa? Kemungkinan besar si cocol. Hah? Oh, pantesan kayak jadi merah. Kan kita sama tadi dari atas. Bodoh banget sih. Udah ada yang ngepot gua aja tuh anjir. Gara-gara merah. Gara-gara merah. Gara-gara merah. Gua skip. Enggak, ini si BMB juga aneh. Dor. Cari perbedaan, guys. 1 2. Oh, ini anjing. Itu orang di sini. Lah. Congrats kah? Asik. Cepat banget misinya kelar ya. Oh, harus taksi cepat banget kelar ya anjir. Harus bunuh cepat. Tadi tuh kan kebantu sama orang-orang lain kalau yang tadi yang sebelum-sebelumnya. Pak, lu belum ada bunuh ya toh? Eh, aku cuma mimik. Caranya sih. Aku baru tahu gitu mati tadi lu. Iya. Enggak ini udah pas 2 tahun. Udah, karena ayo, coba aja. Karena delay-nya juga cepet ya, kok kalau lu nge-kill cepet mah. Halo? Bisa ada yang saya bantu? Mau beli apa, Pak? Ayo, ada. Saya nih mau teh manis, Pak. Teh manis. Aduh, paket saya udah saya anterin nih. Saya ya sudah saya. Ya sudahlah, habis, Pak. Masukin dulu. Sini, Pak. Siapa tahu ada misi semut. Mana tuh? Semut enggak, aku cuma masukin ini doang, Pak. Ya, tapi tolonglah jangan saya yang digeprek nanti ya. Apa lagi? Itu lu gesek. Oh, dilap-lap doang. Dilap-lap nanti ada sidik jari. Udah. Harusnya sih aman atul ya. Aduh. Please lah. Jol, jangan menjauh. Crespo, tolong, rope, tolong. Wah, Pak, tolong ini. Colok, mau ngikutin gua. Kita liatin nih. Andi Jul aman, Pe. Andi Jul aman. Siapa yang gua tembak lu? Jangan, goblok, lu mati, goblok. Tolol.
No, ini enggak aman nih. Ini enggak aman ya. Lu sana dulu, Pe. Lu enggak mau, enggak mau, enggak mau. Tuh. Ya. Enggak mau. Gue orang bener baik. Gue ngeri juga sama si hitam nih. Taruh. Bodoh amat, enggak usah ngikut Andi Jol. Anjir. Enggak usah ngikut lu. Jali rame amat sini. Ya lu mati kalau salah nebak kok. Siapa yang menurut yang bisa gua tembak juga? Gua gos. Ya enggak tahu sih. Gos apa? Gos anjing. Yeay, Atul. Final ini tadi aku bertemu dengan siapa? Enggak mungkin kita berempat yang di kanan dong. Ya enggak sih. Ini Mike Crespo yang ketemu ya. Saya sendiri saya. Kiri bawah saya. Itu ini di mana? Nomornya enggak ini di mana dulu Gi? Infoin Gi cepet Gi. Ini mayatnya di area Korhos. Aduh hilang lagi mapnya babi lah. Korhos ada di mana? Diskusinya kurang lama nih ya. Arah jam 12. Tadi itu email yang datang dari arah Korhos. Ya kan Cil, hilang lihat sana. Dari sana. Gua dari kanannya, dari kanan bawah. Gua nyari yang panah itu enggak tahu. Oh dari kiri atas. Padanya kan gede banget, kita berempat aja, bisa berempat. Mel. Nah, kan panah ke kanan bawah, tapi email malah di tengah. Nah, udah lu mau ngobrol siapa? Gue email. Emang di mana mayatnya? Mayatnya di Korhos. Di... Wah, mugi sih buat tembak lagi. Di mana itu Korhos? Email di tengah tadi. Iya dari tengah tapi dia enggak. Email lari tempat dari sabotase ke bawah. Dari kanan tengah. Sus lu. Mantap, Popol. Enggak, itu ditahan. Bro. Enggak usah bro, ya menjauh. Menjauh. Di penjara. Iya, biarin. Jangan ditebus. Iya, kontol. Jangan ditebus dulu. Bro, ngapain bro di sini, bro? Sabar, Pak Ji. Saya lagi fokus jadi ganggu dulu, Pak Ji ya. Kok enggak kebuka-buka ya? Ini di penjara, Cok, si email. Iya. Bisa ditebus nanti Gi. Dik, mana sih Dik? Itu di penjara gimana? Siapa yang bebasin itu? Siapa yang bebasin anjing? Pembunuh. Siapa? Oh, temennya ya. Wah. Apa? Oh, yang hilang. Gini gua tembak. Wah. Anjing. Rame nih. Wah. Wah, enggak lucu nih. Jangan deket. Jangan deket. Menjauh. Gua buktiin. Diki the bomb. Gua buktiin. Diam lu. Apa ini? Menjauh. Enggak, email jahat. Email jahat fix anjing. PT sampe. Si Rope suruh sikat email enggak sih? Sini. Aduh, menjauh. Nugi mati. Kebunuh tuh. Nugi mati. Artis mati. Ini ngapain? Email ada. Bentar. Artis mati. Di mana? Di dalam. Enggak tahu. Ini email sih. Gini. Dia yang terakhir. Dia yang terakhir keluar. Itu mayatnya di dalam situ persis, anjing. Gua bingung disuruh ngapain, anjir. Gua masuk kagak ada disuruh ngapain, makanya gua keluar lagi. Ya udah. Makanya rame nih. Anjir langsung keluar lagi ya tadi pas sudah banyak. Lu benar-benar. Enggak. Lu ya, yang bebasin dari penjara kan si Pepe kan? Yang bebasin kan? Terus Pepe langsung cabut kan? Gua enggak tahu gua. Gua email. Kan gua enggak bisa lihat, Jul. Gua enggak bisa lihat. Bro, ini artis bro yang dibunuh, bro. Artis kita mati, bro. Tadi pas lu pada ketemu ada Andi Jul sama Pepe berdua di dalam jail. Mayat di tengah-tengah. Andi Jul aja. Sumpah, yang ngeluarin ya kalau enggak Bembe ini si Cecolok nih. Berdua doang juga tadi di sana. Ini email Si Rope kan role sheriff. Coba ngetes tembak email. Sikat email sih, ya enggak sih? Bisa kagak? Ini belum coba ya. Lu dihasut. Si Pepe ngebelain banget email, coy. Hati-hati lu. Ya kan tembak aja ya kan sama Rope kan. Nah, kalau dua-duanya mati kan kita amsyong goblok. Anjir banget dah. Kios banget anjir. Sumpah. Mati aja dok. Yang ngebebasin si Diki anjing. Kok jadi Pepe Brayer ya? Halo guys. Dibunuh siapa Mokto? Biasa sama orang yang ngebebasin tadi. Jangan. Ini mainnya di sini jangan di port. Jangan. Tuh kan.
ini anjing. Si Diki anjing yang bebasin bangsat. Pepe, mana email? Mana email? Email hilang dia, ngacir. Gak mau dibunuh dia. Gua tadi ada email enggak di sini? Tadi ada email enggak? Enggak ada. Kalau email benar. Kenapa gua sendiri enggak mau di ini ya? Kalau email bener baik, dia udah mau ditembak sama Rope. Hai, big thank you ya. Berapa? Gini deh. Ini yang ngelesa siapa? Makasih. Iya, iya, Mas. Thank you. Baik. Iya. Makasih. Makasih banget. Sama Jul. Ini gua lagi mau ngecek email, ngebunuh atau enggak, gua mau ngecek. Tapi sayangnya dia enggak ada. Ada lagi enggak yang mau lu sas? Oh, mau di email. Sininya. Dari tadi. Ah, soal PMP ya. Wah, di luar berkabut. Oh, ini. Bukan. Ya. Jangan dulu. Ini dengar penjelasan gua dulu. Dengar penjelasan gua dulu. Andi Jul. Dengerin, Egi. Ini gua ngecek email, bukan email yang ngebunuh udah. Wah, dibilangin gua baik. Pepe berair nih, gua cek nih. Sini lo, Pepe Brayer. Cek lo, boleh keluar. Tembak dulu aja. Ya, boleh keluar. Kamu dibuktikan bersalah kan, Pepe Brayer. Gak salah. Udah gue bilang anjing. Udah gue bilang email lu tau dari mana. Kok gue sih, Jo? Itu musinya. Andi Jul nih ngehasut aja. Pele lupa kontrasan. Lu sih anjing ya Jul ya. Depan muka. Bentar. Gue bingung nih. Bentar. Andi Jul anjing. Kira mati juga Andi Jul tadi warna hijau. Andi Jul menggiring opini anjing. Gini, gue udah ngeses. Gini, bukan gue. Gini, enggak. Bentar. Itu yang pembunuhan siapa yang mati tadi? Memang bukan email. Cuman gak tau kalau sebelumnya. Gue kan ngecek detektif. Kenapa gak email dulu disikat ya? Detektif itu tugasnya nge-scan, kalau itu yang gua scan ada ngebunuh bakalan jadi tanda merah. Yang gua bilang tadi memang betul. Memang bukan email yang bunuh tadi. Betul. Cuman enggak tahu yang lain kan. Udah email. Dia mau ditembak sama Rope-nya enggak mau lari. Percaya sama gua. Iya, apa? Tadi coba Cila bisa apa ya kan? Andi Jul menggiring opini anjing. Enggak harusnya. Tapi masih ada satu lagi seharusnya ini ya. Iya, sisa dua. Enggak, Egi tuh ngecek ya kan. Wah keren. Pas timingnya bukan email lagi. GG guys. Emang bukan masih gua bagus masuk bagus. Wah masih ini. Oh kuncinya itu nih. Oh, gue kira ditebus anjing. Ada kuncinya ya? Iya. Satu lagi Diki anjing. Anjir, tadi gue nunggu sama Diki anjing. Kenapa sih gue ngadong Diki? Gak ada ngomong anjir. Ah, udah dia colok. Colok. Saran gue sih jangan terlalu yakin banget ya kalau bercabang ya. Andi Jo ngakak banget anjir. Udah, pokoknya gue mau biarin deh.